menjadi orang pertama yang sampai di Padang duluan. Oh, benar. Fasilitas kedua, kalau bapak mau mabuk laut gitu, mau muntah. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang di kapal CC2CC. Jurusan mana nih? Tanjung Priuk melewati Teluk Payau Padang. Langsung tanpa berhenti. Copot. Ya, lalu. Udah kapten. Iya, saya. Ambo mau pergi ke Batam. Batam? Nah, ini kapal lewat Batam, kan? Tidak lewat Batam. Loh, jadi kapal ini tidak lewat Batam? Tidak. Kenapa itu? Ya, memang tidak lewat Batam. Oh, gitu ya. Nah, tapi gimana, saya sudah beli tiket ini, Ambo. Ambo sudah beli tiket. Ini namanya penipuan. Ah, ini pasti penipuan. Oh, ini. Iya, kita laporin aja ya. Penipuan kau. Saya dibilang penipu? Iya. Mau ke Batam? Betul. Sini Batam. Aduh, orang baik-baik dibilang penipu. Loh, ini apa? Loh, kamu lihat di sana. Apa itu? Gak tahu, loncat. Ya. Kamu bilang saya penipu, berani, berani. Betul. Orang baik-baik dibilang penipu. Nek, selamat siang tuanku maling kumbang. Nah, tempat VIP Ambo mana? VIP di sana, Pak. Di mana? Di sini. Sino? Oh, kok di sini? Apa hebatnya? Tempat ini. Fasilitasnya. Ini tempat yang paling VIP yang kita punya. Hah? Ya kan? Kalau Bapak, Tuan dan Nyonya mengambil tempat ini, Tuan dan Nyonya bayangkan menjadi orang yang pertama. Menjadi orang pertama yang sampai di Padang duluan. Benar. Fasilitas kedua, kalau bapak mau mabuk laut gitu, mau muntah atau mau apa, buang air kecil dan besar, tinggal buang di sini. Dekat, tidak susah. Benar. Yang ketiga, banyak ya fasilitasnya. Yang ketiga, kalau Anda bosan, Anda bisa pinjam ya istrinya ya. Silakan. Bisa duduk di sini, lalu kita bermain. King of the World. Kayak Titanic gitu loh. Iya, dia bagus. Ya, boleh. Ambil. Makasih. Ah, matur nuwun. Nah, sama-sama ya. Iya, sama-sama. Tak terbayang, Van ya. 20 tahun ngerantau di Jakarta, bisa balik lagi ke Padang kita. Iya, udah. Saya juga pingin sekali ngelihat kampung halaman udah. Yang indah dan permai. Udah rindu sekali Teluk Payur. Udah kenapa udah? Itu karena udah rindu sekali sama Teluk Bar dan Bundo. Di mana Bundo pasti udah menanti Ambo di sana dengan kaya dan bahagia. Tahu kenapa kaya? Karena Ambo selalu kirim uang 1000 ringgit tiap bulannya lewat Datuk Meringis. Udah percaya sama Datuk Meringis? Ya. Uang ngomong apa ya, pasti Ambo percaya sama Datu Maringis. Datu Maringis itu kan ini mama, adek Bundo sendiri. Eh, dengar ya sayang, ada pepatah mengatakan nih, tak ada macan yang makan keponakannya. Nggak ada macan yang makan keponakannya, itu nggak ada. Bukannya tak ada macan yang tidak makan anaknya sendiri. Iya. Yeah. Itu daerah lain, kalau di Minang keponakannya. Iya. Sudah. Perhatian para penumpang, kita sudah merapat sampai di Padang. Para penumpang, saya berminta silakan untuk turun.